sempat merasa kurang diperhatikan oleh Pemkot Cilegon, kalangan pegiat pendidikan nonformal di Kota Cilegon kini bisa berlega hati. Pasalnya, dalam acara silaturahmi pegiat pendidikan nonformal bersama Wali Kota Cilegon di Aula Setda Kota Cilegon, Senin 6 Juni 2022, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian sendiri yang menyatakan bahwa Pemkot Cilegon punya kepedulian yang sama terhadap pendidikan nonformal. Menurut Heldi, selama ini eksistensi pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, telah terbukti membantu ketertinggalan pendidikan di Kota Cilegon, yakni terkait tingginya angka putus sekolah melalui program kesetaraan paket A, paket B, maupun paket C. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena memang kita punya satu kesamaan frame bahwa kenapa saya juga konsen terhadap dunia atau pendidikan formal, karena memang dulu ada ketidakseimbangan antara SD dengan SMP ya. Kita banyak ketahui di beberapa daerah hasil survei kami secara langsung, usia-usia 20 tahun rata-rata ada juga yang pendidikannya SD, pendidikannya ya putus sekolah. Tapi alhamdulillah PKBM banyak bisa membantu masyarakat Kota Cilegon untuk mengejar ketertinggalannya melalui paket A, B, dan C tentunya. Kepala Dindik Kota Cilegon Heni Anita Susila dan Penasehat Forum Komunikasi PKBM Kota Cilegon Abdul Karim menyambut baik silaturahmi yang baru kali pertama digelar tersebut. Lewat ajang ini, anggapan bahwa Pemkot Cilegon seolah menganaktirikan pendidikan nonformal dengan sendirinya terbantahkan. Terlebih Wali Kota pun telah menyiapkan program bantuan untuk pengembangan dunia pendidikan nonformal di Kota Cilegon. Alhamdulillah silaturahmi para pegiat pendidikan nonformal, ini khususnya para pengelola PKBM beserta para tutor ya, dengan Pak Wali Kota sore ini berjalan dengan lancar dan sudah suasananya sudah cair, jadi tidak ada lagi buruk sangka para pegiat PKBM terhadap Pak Wali yang katanya menganaktirikan gitu. Jadi dengan pertemuan ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan tadi juga Pak Wali menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan ditugaskan untuk berdialog dengan PKBM dan apa saja kebutuhan-kebutuhan PKBM, juga termasuk honor tutor yang tadi belum terakomodir sebanyak 40 orang. Insya Allah ke depan akan kita usulkan anggarannya, dan juga tentang kenaikan honor tutor nanti akan kita coba untuk kita komunikasikan. Dari kegiatan ini akhirnya terbuka kesempatan, peluang untuk anak-anak lulusan PKBM, paket C khususnya, untuk melanjutkan pendidikan di kuliah ya, sampai ke perguruan tinggi. Kemudian juga setelah itu terbuka, nanti tidak menutup kemungkinan juga untuk pendidik dan tenaga kependidikannya juga insya Allah akan ada perhatian dari pemerintah, mudah-mudahan untuk peningkatan kompetensi maupun peningkatan kualifikasinya. Hal menggembirakan lainnya, lulusan paket C yang merupakan warga Kota Cilegon pun bisa menjadi peserta program beasiswa full sarjana yang telah diluncurkan Pemkot Cilegon tahun 2021 lalu. Dan di hari yang berbahagia ini kami umumkan bahwa khusus beasiswa full sarjana ini, ya tentunya pada saat pendaftaran SBMPTN atau katakanlah ibaratnya untuk universitas swasta, kami berikan keleluasaan, kami berikan kesempatan bagi lulusan PKBM yang ingin kuliah